10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita Lur. Hari ini hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Hari ini saya akan mengajak kalian semua ke mana ya? Masih di Kabupaten Kuburaya ya, tapi kali ini kita akan ke Kecamatan Rasau Jaya. Nah, ini sesuai dari permintaan salah satu penonton saya ya. Kemarin ada request, Bang, coba di videokan kondisi terkini jalan menuju ke Rasau Jaya. Oke, kita gaskan. Demi kalian, insya Allah saya tindak lanjuti ya. Ya, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, akan saya buatkan videonya. Hari ini saya memulai dari ini tadi apa? Apa namanya? Monumen Dirgantara ya, Tugu Dirgantara ya, Tugu pesawat tempur itu yang ada di pertigaan antara Jalan Adi Sucipto, Ahmad Yani 2 serta Jalan Kuala 2. Nah, bagi kalian yang belum tahu di mana sih Tugu pesawat tempur ataupun Monumen Dirgantara itu yang ada di Kabupaten Kuburaya, silahkan lihat di apa, lihat di video saya ya. Nah, ada linknya di atas. Itu sewaktu saya keliling ibu kota Kabupaten Kuburaya yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Ya ini, sekarang ini saya masih di Kecamatan Sungai Raya ya. Tepatnya di Jalan Kuala 2. Nanti di depan sana ini, nah sekarang ini di pasar ya, masih pasar Kuala 2. Nanti di depan sana berapa meter lagi itu, kita ambil kanan. Kalau ke Rasau Jaya kita ambil ke kanan, kalau lurus itu ke Sungai Adung, ke mana lagi, PT Alas Kusuma ya, sama tempat wisata yang ada di Kuala 2. Nah, di sini kita menemui jembatan di depan sana, tapi tidak lurus, kita belok ke kanan ke Jalan Raya Rasau Jaya. Nah, ini belok ke sini. Ya, sekitar berapa kilo ya? 20 kilo atau nggak sampai ya? Mungkin sampai deh. Dari simpang tadi ke Rasau Jaya. Jadi saya akan membawa teman-teman nanti melihat ya sekeliling Rasau Jaya lah, seperti apa ya kecamatannya ya. Nah, ini sebelah kanan masih ada masjid. Ada masjid besar ya. Tapi masih di Kecamatan Sungai Raya. Saya akan membawa kalian sampai ke pelabuhan. Pelabuhan yang ada di Rasau Jaya, karena itu udah bagian paling ujung ya. Bagian paling ujung. Sama nanti kalau ada waktu, ya masih ada waktu, saya akan coba ke Desa Bintang Emas. Desa Bintang Emas ya, nah, yang ada di Kecamatan Rasau Jaya. Saya ke Rasau Jaya itu pertama kali kapan ya? Tahun 80-an kalau tidak salah, masih SD saya. Saat itu masih kondisinya belum
ya sepadat dan seramai sekarang ya. 80-an itu saya itu ke mana ya, kunjungan ke panti asuhan. Panti asuhan yang ada kalau tidak salah itu di dekat pasar Rasau Jaya. Kalau tidak salah, seingat saya malum itulah saya masih SD. Saya lupa. Karena kalau sekarang ini banyak nih pondok pesantren. Ya, pondok pesantren yang udah mulai banyak di sekitaran Rasau Jaya ini pondok pesantren. Sama yang kedua kalinya itu waktu kegiatan pramuka ya di lapangan sepak bola itu kemah atau bukan kemah tapi kayaknya hanya ada kegiatan perlombaan deh. Nah, perlombaan itu juga masih di tahun 80-an ya saat saya masih sekolah dasar. Terakhir saya ke Rasau Jaya itu kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Iya, tiga tahun yang lalu deh. Terakhir saya ke Rasau Jaya. Iya, 3 tahun yang lalu, 2018. Saya jadi 3 tahun yang lalu. 2019 saya terakhir di sana. Saat itu kondisi jalannya bagus ya. Mulai dari pintu gapurannya Selamat Datang Rasau Jaya itu. Nah, itu jalanannya bagus. Kalau sekarang saya nggak tahu nih. Nah, ini sebelah kiri ada pondok pesantren Darul Ulum ya. Nah, itu pondok pesantren Darul Ulum. Tapi masih di Kecamatan Sungai Raya, belum di Rasau Jaya. Itu pondok besar juga itu, pondok besar. Nah, ini ya. Nah, nih di depan. Nah, bisa dilihat ya, sekarang kita sudah hampir memasuki Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya. Nah, sekarang kita memasuki Kecamatan Rasau Jaya. Selamat jalan Kecamatan Sungai Raya. Nah, mulai dari sini nih, kita melewati laut. Kalau di sini gelombangnya belum terlalu besar. Nanti agak pertengahan situ, nah gelombangnya mulai. Nah, ini udah mulai geduk-geduk. Ya, kalau suspensinya enak sih. Tapi lumayan, seenak-enaknya suspensi kalau melewati jalur yang ini. Jerit juga suspensi. Ini nggak tahu ini apa karena dulunya di sini lagi gambut ya, ya nggak ngerti juga sih. Nah ini kayak di mana ada yang melaju itu, lihat di depan itu saya aja bisa ngejar dia. Ya karena kalau laju itu orang yang tidak biasa ya, bukan sopirnya ya tapi penumpangnya pasti mabuk sudah itu. Saya dulu juga waktu kecil-kecil, waktu kesini pakai mobil apa ya, waktu kegiatan pramuka itu pick up ya, jackpot deh. Tahu jackpot kan? Muntah. Ini jalan ini bergelombang ya. Tapi meskipun bergelombang ya jalannya, nah lihat gini, apa aspalnya itu mulus ya. Ya adalah beberapa yang lubang-lubang. Nah, ini kan pada ngelakin gelombang 3 meter. I love bro. Mas bro itu tahu takut. Tuh lihat mobil yang bawa muatan kayu ini ya. Ini kan doing. Makanya enggak bisa laju, kalau cuma kalau laju itu kelihatan dia mobil goeng. Ya kalau roda 2 masih bisa dijajal dengan kecepatan yang sedang. Ini kalau kanan kiri pertengahan jalan menuju ke Pasar Rasau Jaya sana ya, pelabuhan itu. Oh. No. Ini masih banyak lahan kosong. Ya, ada beberapa lah bangunan sama peternakan ayam kok tidak selesai. Itu peternakan ayam sana ya. Benar enggak sih peternakan ayam? Oh, yang sebelah kanan itu. Nah, kalau sebelah kiri ini lihat nih. Ini lahan kosong. Masih kosong. Sebelah kanan itu, nah juga ada perkebunan sih.
Nah, di sini udah mulai jalannya ini ya. Mulai rusak, tapi ya keras ini. Maksudnya ya keras. Masih enak untuk di terabas. Buang sampah sembarangan. Nah, inilah kebiasaan jelek orang-orang kita nih ya. Tidak mau membudayakan buang sampah itu pada tempatnya. Janganlah. Meskipun kalian pakai mobil atau pakai kendaraan, siapinlah tempat sampah mini. Buang sampahnya di tempat pada tempatnya. Jangan asal bukanya lah buang. Memang ini jalan nenek moyang lo. Saya itu paling gemes kalau lihat orang tuh buang sampah sembarangan, apalagi pakai daya apa mereka yang pakai mobil itu main buang-buang, buka jendela, buang ke jalan, buang. Jadi Raso Jaya itu adalah kecamatan yang paling kecil ya teman-teman, paling kecil di antara kecamatan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Itu kalau tidak salah saya itu luasnya hanya 11, berapa ya? 11,67 atau 11,07 km persegi ya, pokoknya paling kecil dah. 2% dari besar pulau wilayah Kabupaten Kuburaya itu sendiri. 2%-nya saja kurang lebih. Kemudian kalau pendapatan masyarakat di sini apa ya? Lebih banyak kayaknya berkebun ya. Berkebun, pertanian ya. Juga kayaknya nelayan deh karena dekat sungai. Kalau Raso Jaya ini ujungnya itu kan sungai ya, pelabuhan itu. Jadi apa ya, di sini dulu tuh kalau ingat saya tuh jagung sama nanas ya, banyak di sini nih jagung, nanas, kemudian apa ya sekarang ini nggak tahu ya. Kalau karet ada nggak ya di sini ya, saya ingat tuh cuma yang tahunya ya jagung sama nanas. Nah, kita sudah memasuki jalan yang mulus. Wow, di sini ternyata sudah dilebarin kanan kirinya ini. Karena dari dulu Raso Jaya itu jalannya ya nggak usah besar yang kayak gini ini, yang tengah ini. Ini yang tanah kuning ini kayaknya baru pelebaran ya. Ya bagus lah. Artinya ya ada perkembangan kan. Raso Jaya ini mempunyai 6 desa. Ya, 6 desa. Raso Jaya Umum, Raso Jaya 1, Raso Jaya 2, Raso Jaya 3, Pematang 7, dan Bintang Emas. Nah, kalau Pematang 7 itu yang kemarin saya ngajak teman-teman ke desa wisata yang ada di Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai. Nah, kita saat itu menyeberang melalui Pematang 7. Dermada Pematang 7 ternyata itu masih masuk Kecamatan Raso Jaya ya. Lain kalau Pak Sarim, kalau Pak Sarim itu masih masuk Kecamatan Sungai Kakap. Nah, kalau di nah ini sebelah nih, sebelah kiri ini ada lapangan menembak SPN Pontianak. Berarti itu udah mau dekat nih, udah mau sampai ke pasarnya, ke ujung Kecamatan Sungai Kecamatan Raso Jaya yang ujungnya itu pelabuhan. Ya, sehubungan dengan itu di ujung sana kan pelabuhan itu. Nah, jadi di sini ini Raso Jaya ini salah satu tempat untuk kalau kita mau ke kabupaten ini ya, Kabupaten Kayong Utara sama ke Ketapang. Nah, bisa lihat sini, di sini ini ada dia ada beberapa ini ya, dermaga kalau kita mau menyeberang ke daerah luar dari Kabupaten Kuburaya ini. Kalau di ujungnya itu pelabuhan, di situ ada dermaga feri sama dermaga motor klotok. Nah, sebelum pelabuhan juga ada nanti sebelah kanan itu jalan ke arah mau Bintang Mas ya. Nah, di situ juga ada dermaga motor klotok. Nah, berarti ada dua ya, dua atau tiga sih kalau dermaga motor klotoknya itu. Nah, kalau untuk ferinya cuma ada satu. Nah, feri itu bisa ke Kayong Utara sama ke itu mana depannya itu Pinang Luar. Nah, Pinang Luar itu yang seperti Pak Ade
Junaidi yang punya wisata alam indah, apa ya, wisata alam apa sih yang di desa wisata itu yang kemarin saya pergi, saya lupa. Beliau bilang kan kalau mau pakai mobil ke tempat dia, ke desa wisata itu bisa dari Pinang Luar, artinya bisa dari Raso Jaya ini menggunakan feri kalau pakai mobil, sama penyeberangan Parit Pak Sarim. Kalau motor klotok kayaknya nggak bisa deh, nggak ada dari Raso Jaya, tapi adanya mungkin ada, bukan maksudnya bukan di Pelabuhan Raso Jaya, ada tapi di Dermaga Bintang Mas mungkin ya. Karena di Bintang Mas itu kemarin saya lihat peta itu ada juga dermaga penyeberangan Bintang Mas 2. Nah, ini pantai, oh ini pantai asuhannya ya? Kayaknya ini deh, dulu saya pergi pantai asuhan. Udah berubah ya. Iyalah, 80 sekarang 2022. Nah, sekarang kita sudah di apa ya, kita sebut kotanya lah ya. Nah, ini pusat kotanya Raso Jaya ya. Karena udah mendekati pasar, depan sana pasar itu. Nah, ini udah kelihatan kantor-kantor PLN, polisi ya, kantor polisi, Polsek Raso Jaya. Gimana dah? Dan di sini banyak jual ini, teman-teman. Tuh. Kalau kalian bisa lihat tuh rengginang ya, kerupuk. Nah, sini banyak kerupuk ubi, kerupuk rengginang. Rengginangnya enak nih. Saya senang kalau dikirimin kerupuk rengginang dari Raso Jaya karena sudah berasa dia. Biasanya kan orang kalau rengginang itu ada yang belum rasa ya, tawar gitu, nanti udah digoreng baru ditaburin garam atau micin ya. Nah, tapi kalau di sini ini hampir rata-rata tuh rengginangnya tuh udah ada rasanya. Jadi habis digoreng enggak perlu lagi taburin garam. Gurih dan renyah. Saya senang kalau dikirimin rengginang dari Raso Jaya. Nah, sebelah kanan kita ada Masjid Besar Baitul Karim. Tuh, Raso Jaya, Kabupaten Kuburaya. Nah, kita udah masuk ke daerah pasar ini. Nah, ini anggaplah pusat kotanya Raso Jaya ya. Nah, di sini. Nanti pas di pasar itu mau ke arah pelabuhan, arah kiri, belok kiri, itu ada daerah namanya Patok ya, daerah Patok. Nah, itu banyak saudara kita dari Pulau Jawa trans ke sana. Ya, di sana banyak orang-orang Jawa itu. Nah, belok kiri nanti ada Patok 1, enggak tahu sampai Patok berapa ya. Saya ingat yang saya pernah pergi itu Patok 38 ya. Katanya sih sampai Patok 40 atau 50 ya. Ya kalau teman-teman yang nonton berasal dari Raso Jaya ini tolong ditulis di kolom komentar ya kalau daerah Patok itu sampai Patok berapa. Nah, sebelah kiri juga ada Masjid Arif Jannah. Nah, ini masjid. Nah, di situ apa? Pondok santri juga ya? Atau sekolahan madrasah baru dibangun. Nah, ini jembatan ini ya. Ini jembatan. Nah, kalau kita belok ke kiri ini, nah ini daerah Patok ini. Nih, sampai ke sana ujung, saya enggak tahu ujung sana itu Patok berapa. Saya hanya pernah pergi Patok 38. Ya enggak besar Raso Jaya itu. Ayolah ini. Kita udah berapa menit udah sampai pasarnya. Ini nggak jauh lagi, depan sana udah ujung pelabuhan ya. Nah, ini ada pasar tradisional Kota Terpadu Mandiri Raso Jaya. Oh, KTM itu Kota Terpadu Mandiri. Saya tuh sering baca di Raso itu ada KTM, pikir saya motor. Lupa KTM itu apa, Mandiri ya, apa tadi? Kota Terpadu Mandiri ya, KTM. Nah, sebelah kiri ada Yayasan Pembangunan SMK Pembangunan. Nah, sebelah kiri. Nah, itu. Jadi kalau di daerah Patok itu di sana banyak orang yang berladang ya, teman-teman. Berladang, berkebun ya, banyak di sana. Pertanian banyak di sana, daerah Patok. Sebelah kiri ada SMP Negeri 1 Raso Jaya. Ini kan banyak kebun-kebun itu jagung. Nah, ini ada rumah sakit nih kayaknya nih ya. Oh, ini dia, betul, poliklinik Rumah Sakit Kabupaten Rumah Sakit Raso Jaya ya, Rumah Sakit Umum ya, Kuburaya. Ya, Raso Jaya, Kecamatan Raso Jaya, Kabupaten Kuburaya. Wah, mantap kalau ada rumah sakitnya. Gak usah jauh-jauh lagi ke Pontianak kan. Ini sebelah kiri ada tempat ibadah ya, tempat ibadah umat Nasrani.
Kemudian ada pura Giri Amerta Jaya. Nih pura yang ada di Rasul Jaya. Puranya umat Hindu. Nah, ini juga ada pondok pesantren lagi, Pondok Ampel. Sini pokoknya banyak pondok pesantren. Masjid Mujahirin. Oh, ini dia. Ini di lapangan bolanya ini. Wih, mantap. Lapangan bola Rasul Jaya. Oh, ini terminal speed, no. Oh ya, ini. Oh ya, ini yang dulunya. Dulu waktu saya ke Ketapang itu tidak naik dari pelabuhan sana karena belum ada. Ya ini, naiknya dari sini dulu belok kanan, terminal speed ke Teluk Batang, ya. Kemana lagi tadi itu? Oh ya, berarti ini terminal yang pertama ini. Karena sekarang di pelabuhan itu udah ada dermaga feri sama itu. Sama apa? Motor klotok juga, berarti ada beberapa ya. Satu lagi kalau tidak salah di Bintang Mas ini, Jalan Bintang Mas ada dermaga juga, dermaga motor klotok. Berarti ada empat ya. Nah itu di depan sana udah, kita udah di ujung nih. Gak terasa ya, ya secuil ini Rasul Jaya. Karena kita gak masuk ke dalam-dalamnya. Oh ini ada petunjuk pelabuhan lurus. Oh ternyata ke Parit Sarim. Nah ke Sungai Kakap bisa lewat sini teman-teman. Ini yang dibilang sama komunitas Goes itu kayaknya ya. Nanti kita belok sini ya. Ya, saya perlihatkan teman-teman dulu ini. Kita mutar di sana deh. Nah, kita udah memasuki pelabuhan. Nah, di depan sana itu pegunungan Ambawang yang kemarin kita pergi. ke Sungai Deras. Satu di masuk ke wilayah Kubu, satunya masuk wilayah Blok Pakdai. Nah, ini kalau belok kiri ini. Nah, ini dermaga motor klotok. Nah, di sana tuh. Nah, itu ada kantor. Kayaknya ini jadwal sore ya. Karena dia ada dua jadwal, pagi sama sore, siang ya jam 11, kemudian sore juga ada. Nah, itu dermaga feri itu di depan. Oh, nah itu udah ada ferinya. Nah itu ya, bisa dilihat ya. Nah itu di sana ada. Ada feri. Dari sana ke sini nih, ke pelabuhan yang ada Rasul Jaya ini. Sini. Nah ini kemana nih ya? Nah begini ya, ini kondisi pelabuhannya. Pusat bisnis pasar. Kita coba ke sana deh. Ke mana? Belok ke ini ya. Mana kita coba ke Bintang Mas. Jalan Bintang Mas. Ini kita belok kiri. Ini saya mau pertama kali ke sini nih. Kalau ke Bintang Mas nih saya belum pernah. Ayo, siapa yang punya cerita di Bintang Mas atau mungkin penonton saya ada yang dari Bintang Mas tapi lagi di perantauan ya. Oh, ini banyak motor. Ini sih, Mbak.
Yang tadi mungkin yang warga Bintang Mas tapi lagi di perantauan. Nah, kalau kalian kangen ya, rindu ya, lihatlah video saya ini. Mungkin saya melewati kampung kalian ya, desa kalian. Ini jalannya ke Bintang Mas. Berarti itu tadi ya, dermaga penyeberangan juga ya, motor klotok tapi ya tadi ya, karena tuh banyak motor-motor. Ya lumayan jalannya, udah pengerasan. Debu-debu, aduh kasihan kameraku. Apa sampai ke sana kayak gini terus ya jalannya ya? Ini kayaknya mau dibuatin jalan yang bagus nih kalau udah kayak gini nih. Udah dirapiin kayak gini. Mungkin mau di beton kemudian di aspal, bagus lah. Nah, itu kelihatan ya Pegunungan Ambawang ya. Jadi Pegunungan Bawang itu berada di antara Kecamatan Kubu sama Kecamatan Teluk Pakedai ya. Oh, ini lihat tuh, tuh persawahan hijau. Nah, tapi belum panen. Debunya ngeri. Ini ada Masjid Baitul Umar, Dusun Rasojaya. Wah. Ternyata di sini ada jalan. Nah kan, udah di beton, ada kan sebagian di beton kan? Nah, artinya debu bro, ini harus dilewatin ini. Ngeri bro. Sorry ya bro, gua lewatin dulu biar enggak debu. Ya, jadi sudah ada yang di beton nih. Nah, sudah ada yang beton juga. Bagus ya. Sawah, bro. Masih hijau, penghijauan. Duh, kenapa ini? Wow, ternyata ada jalan aspal. Nah, wih, keren. Mantap cuy. Oh, ada jalan aspalnya ya kawan-kawan nih, bisa dilihat ya. Jadi jalan menuju ke Bintang Mas itu ya nggak sebagiannya masih tanah kuning gitu ya, tanah keras ya, tapi udah ada yang dibeton dan ini aspal nih. Ini rumah walet nih. Oh, di sini juga ada rumah walet. Kurang lebih dari Jalan Rasojaya dekat pelabuhan tadi kita masuk ke jalan ini sampai ke Dermaga Bintang Mas itu, ke Desa Bintang Mas ya, Dermaga Bintang Mas 2 udah tidak salah saya lihat peta tadi. Itu kurang lebih 10 kilo ya, nggak jauh lah 10 kilo. Kalau jalan kayak gini ya nggak terasa kalau 10 kilo ya. Thank you.
sekarang ini saya udah jalan pulang ya. Ini kita udah jalan pulang. Nah, setelah kita tadi sampai di dermaga Bintang Mas 2. Ya, tapi ternyata kondisinya kayak gitu ya. Apa? Kayaknya nggak dioperasikan deh. Oke, kita sudah mau jalan keluar dari ini ya. Ini tadi ke kanan ke pelabuhan ya. Ke pelabuhan. Kita belok kiri. Saya akan mengajak kalian semua ke tadi saya bilang itu apa? Daerah Mato ya. Daerah Mato. Tapi saya enggak jauh-jauh, saya ya sebatas mana saya bawalah. Besok kita pulang. Nah, kita belok ke kanan. Kita mendekati jembatan tadi itu, kita belok kanan nih ya. Jembatan yang ada di Pasar Asau Jaya, yang dekat masjid itu. Nah, ini kalau belok kanan nih, kalau dari kota tadi belok kiri. Karena kita dari pelabuhan Dusun Sukabakti ya. Nah, kita belok ke sini, kanan. Nah, ini disebut patok-patok itu. Patok 1, patok 2, patok 3, sebelah. Saya kalau patok 38 itu sebelah kiri nih ya. Sana masih jauh patok 38. Saya pernah ke sana. Sering malah. Bukan pernah lagi. Patok 38. Karena ada yang dituju di situ. Ini saya nggak tahu nih ujung-ujungnya ke sana apa ya? Sungai lagi atau hutan ya? Nggak tahu karena saya belum pernah. Katanya sih ada ini, katanya ada kebun sawit juga. Katanya kebun sawit, terus ada apa tempat pembuatan arang kelapa itu lah, batok kelapa itu. Nah, di sini katanya ada di ujung sana tepian sungai katanya ya, bisa jadi ya kalau ujung sana sungai, ujung patok ini. Tapi kalau sungai itu belok ke kanan deh, arah kanan ini deh. Katanya sungai di sana, bukan arah kiri ini ya, karena waktu arah kiri patok 38 itu memang saya nggak ada yang nemuin sungai sepatu. Karena nemuinnya itu hanya kebun-kebun. Nah, kalau itu hanya kebun, kelapa banyak di dalam itu. Kebun apa aja, sawah tuh juga banyak. Ini patok. Panjang ini teman-teman. Ada berapa kilo ya? Kalau mungkin berapa kilo ya kok ini? Ada ini sana. Hitungan 1 ke 2 itu bukan kilo ya. Patok 1, patok 2 itu bukan 1 kilo, 2 kilo. Enggak. Karena saya rasa enggak lah, karena waktu kalau saya pergi ke patok 38 itu enggak sejauh-jauh itu, 38 kilo enggak sampai. Oh, jalannya udah enggak bagus lagi ya. Kok dulu bagus nih. Oh, kok hancur ya. Ya pokoknya gitu ya teman-teman. Daerah patok ini banyak saudara kita dari Jawa ya, Trans Jawa nih. Kalau di bagian yang saya tahu yang sebelah kiri ini. Ya. Sebelah kiri ke dalam, masuk ke dalam-dalam sana, karena patok 38 itu juga masuknya sampai ke dalam. Saya masuk sampai ke dalam sekali. Di sana banyak saudara-saudara kita dari Jawa. Lu bagus nih, kok hancur ya. Kalau yang sebelah kanan ini saya nggak tahu. Yang sebelah kanan ini kemana tujuan itu. Pernah pergi dulu sekali ke tempat kakaknya teman saya itu. Tapi nggak jauh-jauh juga sih. Udah putar ya. Pulang ya kita ya. Nah, pulang aja. Aduh. Ini daerah yang terkenal sih, daerah Patok ini. Cuman ada nama dusunnya tadi. Nanti kita lihat lagi. Kalau tidak salah saya tadi itu Dusun Sukabakti ya. Kalau tidak salah. Kalau salah nanti dikoreksi. Kita sudah di ujung. Belok kanan. Ya, benar kan Dusun Sukabakti. Kita arah pulang. Belok kanan. Jadi demikian ya, teman-teman semua. Beginilah situasi dan kondisi Kecamatan Rasau Jaya yang ada di Kabupaten Kuburaya ini ya. Bisa teman-teman lihat tadi jalan menuju ke pelabuhan sama pasarnya ini, pusat kotanya ini.
ya seperti itulah. Jadi sebagian itu udah ada yang di aspal ya bagus, sudah ada yang di beton ya tadi ya. Nah, sebagian yang tengah-tengah itu masih jelek, belum dibetulin. Tapi kayaknya itu bakal dibetulin lah. Ya enggak mungkin enggak. Jadi Rasoja ini enggak besar ya. Kecamatan yang paling kecil yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Ya, begitulah Kecamatan Rasojaya ketika di tahun 2022. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah nemanin saya jalan-jalan ke Rasojaya ya, yang sudah mau nonton video ini. Jangan lupa di subscribe bagi kalian yang suka dengan video ini. Bagi yang tidak suka, ya mohon diabaikan saja. Ya, semoga video ini bermanfaat ya untuk penonton saya yang requestnya ya, dan untuk kalian semua lah, semua penonton saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tak lupa saya doakan pada kalian semua agar selalu dalam nikmat sehat ya, nikmat sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.